guys, before we get started, aku mau berterima kasih sebanyak-banyaknya untuk kalian yang udah subscribe dan gabung di Livers Fam. Kedua, aku mau berterima kasih untuk kalian semua karena udah menetap di rumah aja dan mengorbankan banyak hal demi menjaga keselamatan kita semua. Sejujurnya, selama ini aku lebih banyak rebahannya sih daripada ngelakuin hal-hal produktif. Kalian gitu juga gak sih? Untungnya, aku udah sadar sekarang kalau kita tuh bener-bener beruntung dilahirkan di era ini. Semuanya udah bisa kita akses di rumah lewat internet. Beda banget sama orang-orang zaman dulu yang kalau lagi karantina di rumah ya nggak bisa ngapa-ngapain. So, di video kali ini aku mau sharing 8 aktivitas gratis yang bisa kamu akses di internet. Jadi sambil rebahan pun otak kita tetap berkembang dan berpikir. Dengan nonton video ini, aku yakin kalian juga bisa jadi lebih produktif. Karena ternyata guys, jadi orang yang produktif itu mudah banget. Yang kita perluin tuh cuma 1. Tahu sumber produktivitas yang seru. 2. Tahu cara ngakses segalanya secara gratis, dan yang paling penting sadar kalau waktu yang kita punya ini berharga dan niat untuk memanfaatkan waktu luang untuk memajukan diri kita. Oh ya guys, sebelum kita mulai, aku mau ingetin kalian untuk cek post terbaru di Instagram aku karena di situ aku udah tulis semua nomor WA Gramedia yang ngejual buku Youth biar kalian bisa pesan online. Tonton videonya sampai habis ya guys, karena aku ngebocorin website-website, aplikasi, dan lain-lain yang sekarang tuh lagi gratis khusus untuk masa karantina ini. So, let's get started! Google Earth itu program global virtual di mana kita bisa menjelajahin bumi secara 3D yang bisa diakses secara gratis guys. Nah, ini cocok banget untuk kalian yang kangen lingkungan luar dan penasaran sama lokasi-lokasi bagus di bumi yang kalian belum sempat kunjungin. Kita benar-benar bisa datengin wisata alam apapun, masuk museum lah, main ke Disneyland lah, main ke tempat-tempat ikonik negara impian kita lah, dan lain-lain. Bagi kalian yang punya cita-cita untuk traveling, kalian bisa cari di Google apa aja tempat wisata bagus yang bisa dikunjungin di negara impian kalian. Terus kalian cek deh di Google Earth. Nah, ada juga dalam Google Earth ini program namanya Google Earth for Education. Nah, ini tuh lebih spesifik untuk belajar guys, belajar geografi, tentang lingkungan, tentang sejarah, banyak deh pokoknya. Kalian cobain aja. Next yaitu MOOCs. Nah, ini yang terpenting guys. MOOC itu singkatan dari Massive Open Online Courses yang artinya les online besar-besaran yang terbuka untuk umum. Banyak banget universitas yang buka kelas online yang bisa diaudit alias diakses secara gratis. MOOC itu banyak banget sebenarnya. Biasanya sih aku Google aja free MOOC. Nah, selain banyak bahas tentang mata kuliah, banyak juga MOOC yang fokus ngasih konten pengembangan diri yang cocok dipelajarin sama siapapun berapapun umurnya, apalagi remaja kayak kita. Mulai dari hard skill kayak cara ngedit, cara gambar, sampai soft skill kayak cara bagi waktu, cara jadi pemimpin yang baik, semuanya tuh pasti ada. Dan MOOC itu bener-bener kayak les online yang ada silabusnya gitu loh. Selain nonton video-video pembahasan yang terstruktur dan berurutan, ada materi yang bisa dibaca, ada soal-soal dan pembahasan. Ah, pokoknya nyesel deh kalau kalian gak nyoba MOOC selama karantina. Sekarang ini aku lagi ngambil kelas online dari Harvard yang namanya Filosofi Tentang Keadilan. Nah, kalau kalian maunya belajar konten yang berbahasa Indonesia, kalian juga bisa belajar secara gratis pakai aplikasi-aplikasi ini. Sebelum aku nyoba nonton dokumentaris, aku pikir film yang membahas topik non-fiksi berdasarkan data dan fakta itu bakal ngebosenin. Ternyata, kalau topiknya sesuai sama minat kita, seru banget tau guys. Ini beberapa dokumentaris yang informasinya tuh bermanfaat banget bagi pemuda. Kalau aku lagi males baca, aku pasti nonton dokumentari karena visualnya bagus, ada ceritanya, dan memuaskan rasa penasaran aku. Menurut aku sih, dokumentaris itu jenis hiburan yang paling bisa membuka pikiran kita guys. Banyak banget hal-hal yang tadinya tuh aku gak pernah kepikiran gitu dalam otak. Terus pas nonton, aku langsung kayak kaget gitu. Membuka mata banget dan buat kita jadi jauh lebih open-minded.
Nah, mumpung lagi ngomongin tentang nonton, kalian juga bisa nih cobain pakai aplikasi Zoom. Ini tuh aplikasi yang lagi ngetren banget selama karantina. Kayak hampir semua orang tuh pakai ini untuk belajar bareng lah, untuk nonton bareng lah. Kita tuh bisa nunjukin layar HP kita sama teman-teman kita. Jadi kita bisa nonton bareng deh. Nah, selain nonton bareng, pastinya kita juga bisa belajar bareng dan ngerjain PR bareng-bareng sama teman kita. Fitur aplikasi ini tuh lengkap banget, guys. Video callan sama teman-teman jadi super nyaman. Emang sih sekarang sumber informasi bukan cuman buku, tapi aku rekomendasiin kalian untuk baca karena kalau baca buku itu kita dijamin bakal lebih fokus belajar. Pasti ada sesuatu yang bisa kita ambil dan jadiin bahan introspeksi. Kalau belajar lewat HP kan peluang untuk kena distraksinya jauh lebih banyak, apalagi belajar di sosmed. Karena ya sosmed itu 80% isinya adalah hiburan. Belum lagi kalau baca e-book itu kita bisa highlight atau garis bawahin poin-poin pentingnya dan gampang banget untuk lihat apa aja yang udah kita highlight. Jadi bagi kalian yang suka baca buku-buku bahasa Inggris, ini ada beberapa website langganan aku yang nyediain buku e-book gratis. Nah, bagi yang suka buku-buku bahasa Indonesia, selain di Wattpad, bisa cari e-book gratis di sini. Ini ada beberapa buku yang bahasa dan plotnya mudah untuk kalian yang baru mau mulai baca buku bahasa Inggris. Membaca buku bahasa Inggris itu tuh cara paling efektif yang ningkatin kemampuan bahasa Inggris aku. Dulu juga aku mulai baca sebelum aku ngerti kok, lama-lama jadi ngerti dan suka sendiri. Nah, bagi kalian yang penasaran sama isi suatu buku tapi lagi males baca, kalian bisa dengerin audiobook aja, guys. Audiobook itu kita tinggal ngedengerin aja suara orang lain yang ngebacain isi bukunya ke kita. Jadi kita nggak perlu baca sendiri. Untungnya, sekarang Audible lagi ngebuka akses gratis untuk dengerin audiobook. Lengkap banget pula, guys, pilihannya. Nah, kalau aku sih biasanya dengerin audiobook itu malam-malam, rasanya kayak lagi didongengin gitu loh. Karena emang cocok banget bagi kita-kita yang susah untuk tidur cepet. Bagi kalian yang gak hobi membaca tapi pengen ngeluasin wawasan, kalian bisa dengerin podcast. Kalau untuk podcast bahasa Inggris, aku pakai Overcast. Untuk podcast Indonesia, aku pakai Inspigo. Nah, ini beberapa podcast yang aku lagi sering dengerin, guys. Podcast itu beda ya sama audiobook. Kalau podcast itu tuh lebih mirip radio, tapi pilihan topik pembicaranya banyak banget. Aku suka dengerin podcast kalau aku lagi makan, skincarean, dan lain-lain, karena rasanya kayak aku diajak ngobrol gitu. Biasanya kan ada dua orang tuh ya, yang satu pewawancara, yang satu narasumber. Nah, jadi pembicaranya itu interaktif, buat aku ngerasa kayak ditemenin gitu lah. Terakhir yaitu alternatif sosial media. Kalian tahu nggak sih kalau sosial media itu dampak negatifnya ternyata banyak juga loh, apalagi bagi generasi kita. Tingkat depresi pemuda meningkat. Salah satu faktornya ya sosial media. Pernah nggak sih kalian ngelihat foto-foto hidup orang yang tampaknya sempurna, terus ngerasa insecure, nggak pede, dan ya sedikit iri gitulah. Nah, mungkin itu tandanya kita perlu banyakin aplikasi yang membuat kita semangat, produktif, dan fokus dengan kemajuan diri sendiri. Ini beberapa aplikasi yang menurut aku semua remaja wajib banget cobain. Ada yang untuk introspeksi diri, meditasi, baca-baca informasi yang seru, ikutan diskusi tentang hal-hal penting, dan banyak lagi. So ya guys, sampai sini aja videonya. Semoga kalian suka. Jangan lupa untuk pesan buku Youth, bisa lewat Gramedia Go, bisa lewat Shopee, Lazada, dan nomor-nomor WhatsApp Gramedia yang nyediain buku Youth udah aku taruh di post terbaru Instagram aku. So check that out. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk di like, share ke teman-teman kalian, dan juga subscribe ke channel aku. Caranya gampang banget, kalian tinggal klik aja tombol subscribe-nya dan tombol bell-nya ya guys. And ya guys, komen juga di bawah kalian mau aku untuk buat video apa lagi next time. And please guys, stay safe and see you soon. Bye-bye!